A ver. Six and a half hours later. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya bersama dengan adik saudara saya. Okay, ni seorang kita nampak ni. Ni seorang kita nampak. Jadi tempat ni agak bising sikit. Jadi sebelum saya teruskan, okay, sebelum saya teruskan video saya pada kali ini, anda perlu tengok satu video ni dulu. Persembunyian eh, David? Ya, tempat persembunyian tentera Jepun. Okay, sedikit sejarah yang ingin saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Indonesia dijajah oleh tentera Jepun selama hampir 350 tahun eh, David? 350 tahun dan 50 tahun Belanda yang menjajah. Jadi pada hari ini saya ingin tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tempat persembunyian tentera Jepun yang berada di Minangkabau di daerah Pariaman. Jadi jom kita saksikan macam mana bentuk dia. Okay, 350 tahun lamanya masih ada bangunan ni. Jadi sangat-sangat menakjubkan. Jom kita tengok macam mana bentuk tempat persembunyian ni, kan? Mesti anda tertanya-tanya. Jom kita tengok. Jom. Inilah bentuk dan tempat persembunyian tentera Jepun di daerah Minangkabau di Pariaman. Jadi suasana sini agak bising, so kita boleh tengok ni lorong masuk dia. Ni bentuk suasana. Inilah bentuk dia. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana bentuk dia. Kita berada betul-betul di tepi jalan ni. So itu yang agak bising. So inilah situasi dan bentuk dia. Okay, jadi itu saja. Kalau anda nak tengok lagi perkara-perkara yang menarik di Minangkabau, terus menonton video kita. Dan jangan lupa subscribe, okay?